Isu ni sepatutnya tidak patut berlaku, terutamanya bagi kita, negara kita yang mempunyai berbagai berbagai agama, bangsa dan rakyat yang sangat cintakan keharmonian dan perpaduan. Kita saling menghormati sesama sendiri selama ini. Saya tidak setuju bahawa isu ini dikaitkan dengan perpecahan kaum. Sebab saya yakin rakyat Malaysia, terutamanya yang kita dah merdeka selama ini, marilah kita bersama-sama menyemaikan semangat perpaduan pada generasi muda kita. Kita didik anak-anak kita sejak dari kanak-kanak, dari budak-budak lagi, bagi mereka tahu bahawa kita harus bersifat hormat menghormati sesama sendiri dan kita sayang pada negara ini. Sepatutnya isu ni is unnecessary. Okey, pasal isu ni dibangkitkan oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya untuk mementingkan diri sendiri dan untuk perniagaan. Yang ni isu tak berkenaan dengan perkauman. Kita janganlah cakap pasal rasis, pasal isu perkauman. Just stop it. Kita kena didik anak-anak kita dengan macam mana? We are bukan macam I bukan Malay, I bukan Chinese, I bukan Indian. I'm Malaysian. Kita kena didik anak-anak kita macam tu. Sebenarnya mungkin tak berkaitan sangat dengan perkauman, tapi lebih kepada isu teknikal, tapi mungkin digembar-gemburkan melalui media sosial. Jadi isu perkauman pula kan. Nombor satu, jangan percaya semua benda dalam media sosial. Nombor satu, bagi peluang dekat jabatan yang berkaitan, polis, jangan menyiasat semua untuk buat kerja mereka dan jangan menyeruhkan keadaan lah. Basically kita rakyat Malaysia sangat sangat bertimbang rasa sama sendiri, sangat perpaduan sebenarnya tak payah nak dipupuk. Kita berkawan dengan Melayu, Cina, India, tak kisah pun sebenarnya. Tapi bila setengah orang mengetengahkan isu perkauman ni untuk kepentingan masing-masing, itu jadi masalah. Dan orang-orang yang mungkin kurang membaca akan jadi terefek secara emosi dia akan buat perkara yang tak betul lah.